Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sud L'Oreal. Berikut ini, apakah daftar TikTok affiliate pakai KTP? Jawabannya iya ya teman-teman. Itu diperlukan waktu daftar TikTok affiliate. Nah, buat apa ya? Nah, buat daftar TikTok seller center dulu, karena followernya nggak ada. Kalau followernya ada bisa lewat jalur follower, kalau tidak ya harus pakai. Nah ini yang disiapkan itu biasanya KTP, nomor HP, dan email ya teman-teman untuk daftar. Nah ini kalau sudah daftar, kita bisa menautkan akun TikTok kita ke akun TikTok Seller Center. Nah, nanti bisa jadi affiliate. Oke, wah, usahakan data pribadi yang digunakan jangan disebar, nanti disalahgunakan. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.